kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang baik itu adalah sadaqah. Nabi SAW telah memberi contoh kita mengangkat barang sedekah, membantu orang mengangkat barang juga sedekah, kita membuang kejahatan daripada jalan juga sedekah. Sebenarnya banyak contoh-contoh yang berlaku untuk kita jadikan ini sebagai satu galakan untuk kita berbuat baik. Sedekah ini sebenarnya berbuat baik. Sebenarnya contoh Nabi SAW sebut kamu mengangkat barang juga sedekah, maksudnya kita memudahkan orang lain, membantu orang lain, kita memudahkan orang lain. Apa yang kita buat itu adalah satu jariah, satu perbuatan yang dikira sedekah, satu yang memudahkan. Bahkan kita memudahkan perjalanan orang lain. Sebenarnya kita dalam perjalanan kita membuang kejahatan yang ada daripada jalan. Sebagai contoh, imatatul adha'an at-tariq, kita menghilangkan apa-apa yang mengganggu kelancaran perjalanan. Sebagai contoh, duri, sampah, sampah yang ada di tengah jalan, ataupun saki-baki daripada kaca ataupun tayar yang pecah dan sebagainya. Kita membantu kelancaran orang lain juga sedekah. Hilangkan perasaan permusuhan ataupun dendam. Dengan kita senyum ini, kita akan mencampak perasaan hormat, perasaan sayang, perasaan tiada permusuhan di antara dua jiwa dan dua hati.